Berikut hasil pertandingan 32 besar Australia Open hari pertama, Selasa 1 Agustus 2023, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Australia Open hari pertama babak 32 besar, Selasa 1 Agustus 2023. Sektor ganda putra, ranking 8 dunia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan lolos ke babak 16 besar setelah ranking 45 dunia asal Kanada, Kevin Lee dan T. Alexander Lindemann mundur. Sektor ganda putra, ranking 60 dunia, Sabar Karayaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi kalah 2 game langsung atas ranking 19 dunia asal Jepang, Akira Koga dan Taichi Saito dengan skor 19-21 dan 16-21. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor ganda putri, ranking 17 dunia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi ranking 61 dunia asal India, Tanisa Krasto dan Aswini Ponnapa. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra, ranking 1 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi wakil Selandia Baru, Rian Tong dan Jack Wang. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putri, ranking 12 dunia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi ranking 20 dunia asal Korea Selatan, Lee Yulim dan Shin Seung Chan. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra, ranking 10 dunia, Leoroli Karnando dan Daniel Martin akan menghadapi wakil Australia, Rizky Hidayat dan Franky Wijaya. Head-to-head pertemuan 0-0. Berikut jadwal pertandingan 32 besar hari kedua Australia Open, Rabu 2 Agustus tahun 2023. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Australia Open tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.